sore semuanya. Hari ini hari Rabu, tanggal 25 atau 26 ya. Ini 2022. Waktu menunjukkan jam sekarang jam 15 atau jam 3 sore. Ini saya masih bekerja di pabrik tekstil Fortune Spring, tepatnya di Sinpo Guanyin Taoyuan, Taiwan. Kerja kami tetap ya 12 jam tiap hari, yang pagi shift pagi 2 jam 8 pagi sampai 8 malam, yang shift malam 8 malam sampai 8 pagi. Dan saya itu shift pagi terus karena yang malam tidak ada shift. Tidak ada lawan shiftnya, jadi saya terpaksa shift pagi terus. Seperti ya kawan ya. Bagi teman-teman yang ingin bekerja di Taiwan silahkan ya. Ini ada beberapa pengumuman. Itu sekarang itu kan banyak teman saya yang baru ini. Yang baru datang itu ada 6 orang itu. Mereka itu datang ke sini itu habis biayanya itu kurang lebih sekitar 70 sampai 80 sampai 80 juta. Dan rata-rata mereka masih potongan. Potongan 6 bulan. Potongannya per bulannya sebanyak 6.000 lebih, 6.500. Rata-rata seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin pergi ke Taiwan itu disiapkan dulu sekitar dana kurang lebih sekitar 70 sampai 80 juta. Begitu ya. Mungkin kalau nanti lihat PT-nya, kalau lebih ya lebih nggak banyak, kalau lebih ya alhamdulillah, kalau kurang itu kurangnya juga nggak banyak. Seperti itu ya. Sudah dulu ya kawan ya, ini vlog saya nggak usah panjang-panjang. Terima kasih yang selalu menonton video saya, semoga teman-teman juga selalu. Saya tutup dulu, terima kasih.